Okey. Untuk Bulan Bintang, tahun 2023 adalah tahun yang pertama untuk Mirul bekerja sama dengan Bulan Bintang, tetapi sebagai salah seorang face ataupun wajah yang diketengahkan untuk Bulan Bintang tahun lepas. Jadi kita bekerja sama dengan Mary dan juga semua pasukan Bulan Bintang ni sejak daripada tahun lepas. Bekerja sama dari segi persiapan dia, persiapan kempen, proses photoshoot, katalog dan sebagainya. Tetapi belum ambassador lagi. Tapi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, tahun ini mendapat kepercayaan yang besar bagi Mirul, tanggungjawab yang besar daripada Mary itu sendiri dan juga all the team of Bulan Bintang untuk mempercayai Mirul untuk carry Bulan Bintang sebagai salah satu duta. Dan juga Mirul percaya Bulan Bintang itu sendiri mempunyai identiti yang sangat dekat dengan diri Mirul, which is daripada segi jalan penceritaan mereka dalam setiap kempen yang mereka lakukan, dari segi identiti mereka dalam persiapan bersama-sama dengan tim mereka. Jadi bagi Mirul, menjadi seorang ambassador ataupun duta Bulan Bintang itu sendiri merupakan salah satu impian Mirul, bekerjasama dengan brand yang terkenal dan disegani di dalam Malaysia ini. That's it. Untuk baju Melayu, ya, sebenarnya ada a few brand, tetapi Bulan Bintang always be my number one for setakat ni. Sebab ialah nak cakapkan in terms of persahabatan tu sendiri dah jadi bold point dah untuk Mary bekerjasama dengan tim Bulan Bintang. Sebab tahu, kita tahu Mary itu sendiri kita kenal sebab satu sebagai saya punya majikan. Tapi salah satunya adalah sebagai seorang kawan itu sendiri. Saya nampak dengan mata kasar saya sendiri macam mana perjalanan mereka untuk membina nama Bulan Bintang ini di persada negara, diharumkan di seluruh negara. Jadi yang terbaik saya inginkan untuk Mary dan pasukan Bulan Bintang. Ya. Dalam kalangan pembeli wanita, you dianggap pelaris dalam Bulan Bintang. Alhamdulillah. Iya ke? Alhamdulillah. Bagi saya simple. Selagi mana mereka yang menjadi majikan saya ini memberikan kepercayaan kepada saya, siapa saya untuk tidak mempercayai diri sendirilah. So, maksud tidak mempercayai diri sendiri ini, kita perlu bekerja setulus hatilah, sepenuh hati untuk for the brand. Yes, for my name, tetapi kita adalah tugas kita sebagai duta adalah untuk carry, untuk tanggung nama, untuk membawa, memikul nama Bulan Bintang itu sendiri. Jadi mereka ini memberikan kepercayaan kepada saya. Jadi saya perlu titik beratkan apa yang saya perlu buat untuk percayakan diri saya. Jadi untuk tahun ni saya bersedia untuk menjadi duta Bulan Bintang dan menceritakan baju Bulan Bintang ini adalah salah satu baju Melayu yang kita perlu kekalkan sebagai salah satu aset buat generasi kita sebagai orang Melayu. That's the thing. Sebagai bangsa Melayu. Ya. Terima kasih. Ini satu lagi. Soalan tadi. Soalan apa? Oh ya. Tentang berbahasa Melayu. Silakan. Mirul, yeah. Ada caption bahasa Melayu, memang bahasa Melayu. Alhamdulillah. Macam balik ke zaman silau gitu kan. Zaman silau. Ya, ya, ya. Macam komsas ke ni? Okey, saya maknanya macam ni. Kalau sekarang budak-budak macam yang cakap Melayu pun slang. Ya. Macam Mirul sini macam sebagai macam banyak. Faham. Okey, macam ni. Saya berbalik kepada diri saya sendiri dulu, okey. Melalui pengalaman saya sendiri. Saya dulu masa zaman sekolah, kita dulu masa zaman-zaman kecil dulu kan ada diary. Diary kan. So dulu Mirul rasa macam tertarik dengan diary ni. Untuk menceritakan apa yang aku buat setiap hari, apa yang Mirul buat setiap hari. Tetapi Mirul cari what's the game? Apa thrill dia? So nak cari dapat thrill dia adalah dengan berpuisi. So berpuisi tu adalah dia memberi 1001 maksud, 360 punya 360 meaning. So orang baca kita punya puisi, dia boleh dapat maksud yang macam ni. Orang B baca puisi kita, dia dapat pemahaman lain. Jadi tidak ada salah, tidak ada betul.